Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kulit Pawon. Oke teman-teman, hari ini saya mau memasak nasi goreng vegetarian. Terus yang pertama-tama saya potong wortel. Wortelnya potong dadu ya. Potong dadu. Kecil juga. Jangan terlalu besar. Sekarang lanjut kentangnya. Kentangnya sama, dipotong dadu juga seperti wortel. Untuk wortel sama kentangnya nanti direbus setengah matang. Terus sama bawang bombay dipotong kecil-kecil. Dan jangan lupa bawang putih pakai satu siung aja, pincang ya, kasar aja potongnya. Terus tambah daun bawang juga dipotong tiris kecil-kecil. Nah, sekarang semua udah saya potong, udah saya siapin. Sekarang lanjut memasak. Panaskan minyak. Jangan terlalu banyak minyaknya ya. Panaskan dulu biar tidak lengket. Kalau sudah banyak, kurangin minyaknya. Lalu masukkan bawang putih. Tumis sebentar. Masukkan telurnya. Telur saya pakai satu biji ya. Oseng-oseng sebentar. Masukkan sayur. Bawang bombay sama daun bawang. Aduk-aduk. Lanjut masukkan sayuran wortel sama kentangnya. Aduk sebentar, tambahkan kecap ikan 1 sendok makan. Aduk-aduk sebentar sampai merata. Lalu masukkan nasi. Aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan bumbu. Garam, mecin, Royco, gula pasir, dan lada putih. Aduk lagi sampai merata. Dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Dan aduk-aduk sampai merata. Jadi untuk memasak nasi goreng vegetarian ini cukup simpel ya teman-teman ya. Tidak perlu lama-lama.
Kalau sudah merata, oke, nasi goreng sudah jadi. Siap disajikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.